Pemirsa, kasus lanjutan pembagian harta waris antara Edi Gunawan atau Kim Lai dan adiknya Hendry Gunawan masih bergulir. Pihak Edi Gunawan atau Kim Lai kali ini menghadirkan saksi ahli top nasional yang juga pernah berstatement pada kasus kopi sianida Jessica dan kasus Verdi Sambo. Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 14 Maret 2024, sidang lanjutan kasus pembagian harta waris antara Edi Gunawan atau Kim Lai dan adiknya Hendry Gunawan kembali dilangsungkan. Kali ini pihak Kim Lai menghadirkan ahli forensik digital dari nasional yang juga pernah berstatement pada kasus kopi sianida Jessica dan kasus pembunuhan yang melibatkan ex-kadif propam Verdi Sambo, yakni Abimanyu Wahyu Widaja. Diketahui sebelumnya, kasus pembagian harta waris ini berbuntut saling melapor antara Edi dan Hendry. Pada sidang ini, agenda sidang membahas mengenai indikasi pengerusakan yang disinyalir Hendry dilakukan oleh Edi atau Kim Lai dengan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Edi atau Kim Lai. Sebetulnya bagaimana itu kejadiannya, di mana, dan apa yang mungkin terjadi kejadian di situ. Gitu. Pak, terkait dengan penyampaian poin kita, poin penting kita apa Pak waktu persidangan? Kait apa? Persidangan tadi itu, poin penting kita yang kita sampaikan. Yang penting gini, jadi kalau persidangan tersebut yang unik adalah dia mengandalkan CCTV, utaranya sebagai CCTV yang untuk media perekaman. Tetapi CCTV tersebut kemudian direkam kembali menggunakan ponsel. Ya padahal kalau memang merekam pakai CCTV, ya sudah pakai CCTV-nya saja, tanpa perlu merekam ulang pakai ponsel. Saat kita sudah merekam ulang pakai ponsel, maka pembuktian secara CCTV-nya harus gugur. Karena media utamanya CCTV sebagai alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Ya, alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti, dalam arti apa? Sekarang media tersebut juga tidak berfungsi, umpamanya di situ. Nah, kalau tidak berfungsi, kemudian terjadi perekaman, dan kemudian nanti ditemui adanya rekayasa atas rekaman tersebut, maka kita akan pertanyaannya adalah rekayasa tersebut terjadi pada media utama atau media hasil rekamannya? Ini jadi suatu pertanyaan ulang, beda dengan halnya kalau kita hanya dari satu CCTV. Pada saat rekayasa, langsung kita bilang CCTV-nya rekayasa. Ya. Dan kemudian yang kendalanya yang terjadi pada di sini, kejadiannya setelah ada penyitaan semua, yang disita hanya perangkat untuk perekam, yaitu DVR, kemudian perangkat untuk harddisknya, yaitu media penyimpanan, dan kemudian kabel. Nah, sementara alat pantaunya sendiri, yaitu kameranya, itu tidak disita. Oh, tidak disita? Iya. Kalau umpamanya itu tidak disita dan tidak menjadi barang bukti, padahal ini bagian dari barang bukti keseluruhan, berarti barang buktinya tidak lengkap. Nah, kalau itu tidak disita, pertanyaannya, apa yang tampil di CCTV ini adalah hasil rekayasa atau hasil dari kamera? Kan itu jadi suatu pertanyaan, beda karena umpamanya kameranya nggak ada di sita, jadi nggak ketahuan itu rekaman apa bukan. Nah, kemudian ada datanya di sini, ini rekaman dari mana? Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.